Jadi pertambakan ikan bandeng itu pengennya kan keluar masuk air itu kan luas gitu, teratur lah gitu. Baik sebulan dua kali itu kan ganti air. Berhubung ini kendalanya sungainya ini istilahnya mati, jadi ya susah antara keluar masuknya air itu. Karena itu ngaruh sih Pak, istilahnya pertumbuhan ya, aturan betul. 5 bulan panen ini mencapai 8 bulan. Karena ya ini pengaturan irigasinya ini nggak lancar gitu, dengan masuknya air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan tani, jumpa lagi dengan channel Kang Arif. Dan sekarang Kang Arif sedang berada di Empang, salah satu wilayah binaan penyuluh di Kecamatan Tirtayasa, Desa Lontar, di mana di sini lokasi Empang yang dibudidayakan yaitu ikan bandeng kebanyakan mayoritas. Dan sebelah Kang Arif sudah ada Bapak Murja, salah satu petani dan pembudidaya ikan bandeng yang memiliki Empang ini. Kita akan ngobrol bagaimana cara budidaya ikan bandeng mulai dari tebar benih sampai panen. Coba bisa diceritakan Pak Murja sebelumnya ya, untuk budidaya ikan bandeng. Untuk budidaya ikan bandeng ini ya pertama tebar benih, istilahnya ya dibersihin dulu ya lokasinya mah. Ya. Mau tebar benih itu seolah-olah hamanya sudah enggak ada gitu, hilang. Baru tebar benih. Jadi lokasi empangnya disterilkan? Iya, lokasi empang kurang lebih 2 hektar lepasan itu bibit kurang lebih 10.000. 10.000. 10.000 bibit ya. Ya, ya. Setelah itu? Setelah itu ya biasa istilahnya mah dipupuk, di apa istilahnya sebenarnya. Pupuk istilahnya sama istilahnya pupuk sawah ya. Oh, jadi istilahnya sama ya? Antara urea sama ada pemupukan. Sama apa itu ya? Urea sama NPK. Iya, NPK gitu ya. Supaya timbul planton gitu, supaya timbul planton atau klekap. Nah, tadi itu ada sterilisasi lokasi empang sebelum tebar benih itu. Di dalam empang itu yang disterilkan apa aja itu Pak, berupa yang harus dibuang itu? Yang dibuang seolah-olah ya hama ya ikannya yang salah satunya payus tadi. Salah satunya ya? Payus, kakap. Bagian istilahnya yang predator. Memakan predator lah itu harus dibasmi dulu sebelum tebar benih gitu. Itu ya. Modal untuk benih 10.000 itu berapa itu Pak? 10.000 itu kurang lebihnya 1 juta lah gitu, satu juta untuk bibit, biaya bibit atau benih, iya benih dong ikan bandeng itu juta. Dan setelah ditebar benih itu, untuk mencapai panen itu waktu yang dibutuhkan itu berapa lama Pak? Yang dibutuhkan kalau secara alami ya, nggak dibantu pakan atau pelet itu ya. Itu sampai 7 bulan 6 bulan alami itu. Kalau tanpa bantuan pakan yang lain lah. Tapi istilahnya kalau dibantu pakan berupa pelet berupa apa gitu ya, istilahnya ya 5 bulan kurang lebih bisa, ya bisa panen gitu. Artinya 5 bulan lebih cepat lah kalau ada iya lebih cepat waktunya kalau dibantu dibanding sama alami itu. Nah ini kan pemurja ini kan kemarin katanya habis nyebar benih 10.000 nih. Iya. Berapa apa 7.000 itu kemarin? 7.000. 7.000 terakhir yang ditebar iya, ya. Iya, 7.000. Itu sempat kebanjiran. Iya. Gimana ceritanya itu, Pak? Ya kebanjiran istilahnya nih ya, sebenarnya kan belum dipanen ya. Iya. Yang tebar 7.000 itu ya. Umur berapa itu waktu banjir? Waktu banjir itu umur 3 bulan. Umur 3 bulan itu karena ya kendala banjir ya ini. Pada lepas ya. Banjir ikan itu seolah-olah mau pada keluar itu dari tambaknya itu. Ya. Jadi ada sedikit mungkin bukan sedikit lagi ini Pak, kerugiannya ya. Iya kerugian ya, rugi ini Pak, rugi itu karena ya ikannya pada itu ya. Yang ada sisa itu kira-kira itu berapa itu ya, dari 7.000 itu Pak? Dari 7.000 itu kurang lebihnya paling nggak ada ikan 2.000-an lah ini ditambak ini mah, yang ukuran 5.000 keluar gitu ya.
Iya, kurang lebihnya segitulah gitu. Ya, karena ya juga tadi lihat kebanjiran nih. Gejala ya, nyoba masih apa, masih ada enggak ikannya gitu. Iya, jarang kan ya. Baik, itu tadi terima kasih Pak Murja untuk ngobrol. Iya. Oh iya, sebelum kita akhiri, kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan bandeng di tambak atau di empang ini seperti apa Pak, itu yang masalah dihadapi? Masalah kendala begini Pak Subhanallah, yang perlu ya masalah kendala pokok pertama ini karena ya irigasinya sekarang kurang memadai ya Pak ya, ya. Jadi pertambakan ikan bandeng itu pengennya kan keluar masuk air itu kan luas gitu, teratur lah gitu. Baik sebulan dua kali itu kan ganti air. Berhubung ini kendalanya sungainya ini celahnya mati, jadi ya susah antara keluar masuknya air itu. Karena itu ngaruh sih Pak, istilahnya pertumbuhan ya, aturan 5 bulan panen ini mencapai 8 bulan. Karena ya ini pengaturan irigasinya ini enggak lancar begitu keluar masuknya air ini. Salah satunya ya kendala. Salah satu kendalanya. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu mah istilahnya mah ya kendala ringan lah Pak, paling ya model burung, model apa itu. Burung itu hama atau apa? Hama termasuknya Pak juga, karena ya bisa makan ikan ukuran segini. Oh, jadi burung bisa makan ikan? Iya, ikan. Ya malainnya ya itu predator itu, kalau yang enggak dibasmi mah ya bisa habis di bandeng mah, model ya kakap, payus gitu. Kalau untuk pakannya sendiri Pak, pakan ikan bandeng itu yang lebih ideal itu yang lebih bagus apa itu pakannya? Ya pakannya ya pelet itu Pak. Pelet ya? Iya pelet bandeng itu. Cuma harganya sekarang mah berapa ya? Oh, jadi terima apa beli jadinya? Iya beli jadinya Pak. Belum bisa produksi sendiri belum gitu, jadi harus beli barunya itu beli. Dan terakhir satu pertanyaan lagi sebelum harapan, analisa usaha atau keuntungan budidaya bandeng dari modal yang dikeluarkan tadi, contoh misalnya 10.000, 1 juta yang untuk benih dan sampai panen itu biaya yang dihabiskan berapa dan keuntungan yang didapat berapa itu? Ya kalau ya tebar bandeng ukuran 10.000 itu ya Pak, ya itu sampai panen itu biayanya kurang lebihnya 4 juta 5 juta Pak. Oh, 5 juta ukuran ya. 2 hektar rempang ini? Iya 2 hektar rempang itu mencapai bangsa 4 juta 5 juta itu Pak. Dan hasil yang didapat itu? Ya, hasil yang didapat itu kalau istilahnya ya anu ya Pak, ini bagus itu mah kuat 1 ton bandeng harga normal. Iya harga normal kalau dia di tambaknya aja sekarang mah ya 15.000 17.000 paling kecilnya 15 lah taruh, paling kecil 15 ya. Pak itu ya itu 1.000 kali 1 ton gitu 15 juta. Iya, iya, iya benar. Dari modal yang dikeluarkan taruh 5 juta. 5 juta ya, dapat pendapatan 15 juta. Keuntungan sekitar itu jarak 7 bulan 8 ya? Bulan Pak sekarang. Paling lama 8 bulan. Paling lama 8 yang bulan. Yang dihasilkan 15 juta dengan modal yang dikeluarkan 5 juta. Ada selisih di situ keuntungan 10 juta. Iya. Ya masuk 8 bulan. BEP recovery point-nya bagus. Ini bagus. Harapan ke depan Pak terakhir. Nah, harapan ke depan gimana ya Pak, istilahnya mah ya pengennya mah ya ada bantuan gitu. Bantuan apa Pak? Sampaikan aja ya, nanti mudah-mudahan masalah petani ini semua ini ya, ya terkait mendengarkan keluhan ya, atau ya, ya harapan dari masyarakat petani dan peternak atau pembudidaya ikan bandeng. Harapannya ya harapan pertama pengennya ya irigasinya ini dibenahi Pak, kesatunya itu pertama irigasi pertama. Ya keduanya kalau ada ya bantuan modal lah Pak, begitu secara ya samalah ya kerja sama ini ya, ada yang mendengarkan dan bisa masuk ke sini bisa komunikasi dengan Bapak. Mudah-mudahan kita harapannya ada investor atau pihak-pihak terkait lah yang peduli dengan kondisi pembudidaya ikan atau petani di wilayah Desa Lontar. Desa Lontar. Selain itu apalagi pengharapannya? Ya saya kira ya cukup lah Pak. Cukup ya. Ya. Pertama irigasi, pembenahan, pembangunan atau rehab, dan ketersediaan air tentunya. Iya. Gitu. Pengelolaan air untuk tambak atau empang yang ada di
desa wilayah Lontar ini, dan juga terakhir harapannya ingin adanya dukungan dari secara materi atau permodalan. Mudah-mudahan ada pihak investor dan pihak yang terkait yang bisa kerjasama. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang budaya ikan bandengnya. Semoga ke depan harapan dan keinginan atau intinya untuk yang lebih baik lagi mudah-mudahan bisa terwujud, Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.